Ekosistem Serengeti adalah suatu wilayah geografis di Afrika. Wilayah utama Serengeti terletak di Tanzania bagian utara dan memanjang ke barat daya Kenya antara 1 dan 3 derajat selatan dan antara 34 dan 36 derajat timur. Wilayah ini mencakup sekitar 30.000 km persegi. Penghuni paling terkenal di Afrika Tengah Timur adalah sebanyak ratusan ribu zebra hidup bersama di wilayah Serengeti. Yang menarik perhatian dari khas mereka adalah garis-garis pada tubuhnya sama uniknya dengan garis sidik jari. Dan bahkan dalam skala pertemuan terbesar sesama zebra tidak ada ditemukan garis-garis yang sama pada mereka. Di kawasan Serengeti sebanyak juta rusa kutub Afrika berbulu lebat berbagi tempat bersama. Setiap tahun hewan-hewan ini membawa mereka hampir 500 km melalui Tanzania untuk mencari rumput segar dan perjalanan ini yang akan menghabiskan banyak nyawa mereka. Selama musim hujan, kawanan zebra dan kijang rusa kutub tersebar di bagian selatan Serengeti. Tetapi begitu musim hujan berhenti, tidak lama kemudian sungai dan rumput banyak yang mengering. Pada saat hewan berfokus pada area tanaman hijau yang tersisa akibat kekeringan, kawanan yang lebih besar terbentuk saat mereka bergerak ke utara dan barat mengikuti rumput segar. Sepanjang 40 km kelompok hewan dapat terbentuk, yaitu 1 juta rusa kutub, ratusan ribu zebra dan rusa bergabung bersama. Saat beberapa jeda di sepanjang jalan hubungan mereka dibuat dan diperkuat agar daya tahan uji, tetapi kerumunan terus bergerak. Saat tanah kering yang mereka tinggalkan berubah menjadi kawasan gubuk, maka mereka bergerak lebih jauh ke utara dalam lingkaran yang selalu berputar. Lalu kemudian hujan di depan mereka datang dan herbivora di dataran mengikuti rumputan hijau mereka, dan ini akan menjadi masalah bagi mereka. Ribuan hewan menceburkan diri ke perairan berbahaya. Banyak hewan predator sudah ada di sana. Bagi mereka yang berada di pelukan buaya yang mematikan itu akan menjadi akhir perjalanan mereka. Kebutuhan rumput yang segar dan air menarik para vegetarian yang bermigrasi seperti magnet. Meskipun ada bahaya bagi hewan ini, tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanannya.